Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor sekawan, alkosan sumpah singkur.
simpang Bogoro. Yang terakhir melihat yang disertai sahabat kumeco irawana mengalami kumeco disertai sahabat itu dimilang akan gairan itu insya Allah nek sakit joko gansal perkorong itu insya Allah poso pula kan sampeyan dan terus poso sing berkumpul poso sing bener-bener diganjar diterima mungkin-mungkin dan penyusahnya pun Allah subhanahu wa ta'ala apa terus kemarau jadi ilham semoga puasanya yang tadi menjadi puasa yang baik dan mendapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir bagi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lana wa lahu wa lifadlihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngasilaken atoya
wanusrotalan ditolong ala taksiliha ing atase ngasih wakten atol ini wismari alhamdulillah niki kok alhamdulillah mari kitab niki laksarake buku dulu je ono jogone ono dalam kurung ini apa betul? Kitab beniki aslinya kitab risalah sejikaran kalian tak disolifin disarat diperjelas diuraikan oleh Syekh Muhammad namanya kita buku dulu jerone sing alhamdulillah sing ini ku alhamdulillah ya olah fakir Syekh Muhammad ya terus ya kare alhamdulillah ya tak dunasihin sing apa nulis alias risalah ya gila ngoten di kitab ini ya Wanada sarfun tolabahu min ibadul muhibbin ala risalati al muta'alliqati bi umuri zaujaini allati sonnafaha ba'du nasi ya kita pilih ngoten ya asale simpel ya kita bisa langsung dikarang dari ba'du nasi terus Syekh Muhammad disuruh tiang-tiang dikenteng memperjelas alias diuraikan sing jelas jenenge salah kudu dicet makane minus alhamdulillah saja alhamdulillah ada ono apa di luar burung tapi di dalam bu pun di musone pengarang kita didawuhi hamdalah wonten enten male tujuane buka di dahului muji dengan ucapan alhamdulillah alias bersyukur kepada Allah supaya dibuka oleh Allah segala kebaikan sesuai dengan Gusti Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid sekalian benar-benar syukur kepada Allah jadi kita baik nikmati dengan Gusti Allah nikmati ini muka-muka jelaran mojo alhamdulillah muji nang Gusti Allah dibuka kabeh dengan Gusti Allah kepari Gusti Allah kabeh Allahumma dan manusia tak arah kasihnya benar-benar ditulis Gusti Allah sangat menghasilkan apa sih kajiannya diparengakan Gusti Allah dan pulaukan sampean kabeh ya khususnya dengan sonek umumnya dan pulaukan sampean kabeh wassalatu lan utawi tambahi rahmat takdim ayo rahmatullahi tegese utawi rahmati Allah al-makrunan bukan dibarengi kita dini kelawan takdim alias ngegungakan ibu lil ambiya kedua para nabi sejarahnya sholawat nek kami ngebong kamu para ambiya itu disertai dengan takdim rahmat sing gak rahmat tok rahmat di takdim ya ibu nak kamu para nabi wa mutlaku rahmat lan utawi mutlaku rahmat kalau rahmat saja tidak di takdim iku li ghairihim kedue liyane ambiya iku li ghairihim kedue liyane ambiya wa doa ulan dungo khairin kelawan bagus minam ibadi saking biro-biro kawulo waktu aku lantuk yang khairin kelawan bagus minam ibadi saking biro-biro kawulo wassalamu lan keselamatan selamat salam aitahiyatullahi tegese utawi rerubone Allah kehormatan aitahiyatullahi tegese penghormatane Allah al-udhmatan aku wa huwa lan utawi tahiyatullahi al-udhma iku takzimun lagungaken lil anbiya'i maring para nabi kama yuhayyi kaya oleh menghormati sopo ahaduna salah siji kita daifahu ing dayone ahad
tamu, watolabul, watolabul, watolabul ibadin, lan nyubrine piro-piro kawula bidalika mari mungkono-mungkono salam watolabul ibadin lan nyubrine piro-piro kawula bidalika mari mungkono-mungkono salam maklum niki mari maos kandala diteruskan dengan sholawat salam berdiri sholawat ini mantun salam ialah penghormatan Allah kepada para anbiya, salam yang ditujukan kepada para anbiya itu ialah penghormatan Allah yang sangat agung ya, sebagaimana kita menghormati tamu ya, arti salamnya dikini diriku penghormatan Gusti Allah sing agung bahwa tak dimun bil anbiya itu jenengan nabi itu jenenge penghormatan sing agung penghormatan sing agung dipadha napa ya kula kali sampean menghormati tamu tamu kok dihormatane dihormati sing agung kan maka la ilaha illallah fal mukrim taifa taifa iki sawang sing napa di utarakno kula kali sampean ten Kanjeng Nabi niku jaluk supaya dikai penghormatan Gusti Allah sing agung sing napa salawat salam iku ala sayyidina iku ala sayyidina muka tetep ing atase Gusti kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil bariyati kang dadi gustine para manungsa sayyidil barokati sayyidil bariyati kang dadi gustine para manungsa ayo isil makhlukati tegese kepalae para makhluk ayo isil makhlukati tegese kepalae para makhluk kepalae pemimpin wa ala alihi lan muga tetep ing antase kuwatae Kanjeng Nabi wa sahbihi ai asbahi tegese pengikut-pengikute Kanjeng Nabi alat imani ing atase iman walau usatan lan senajan durhaka walau usatan lan senajan durhaka mesti durhaka ku tau maksiat ya selawat salam musonek buatan kesuper mari maca dhuhur iki basmalah terus no hamdalah dan diteruskan dengan mengaturkan sholawat salam kepada Rasulullah karena kalau enggak ada bimbingan Rasulullah ya, otomatis musonek tidak bisa mengarang kitab tidak tahu jalan yang benar karena tahu jalan yang benar atas bimbingan Rasulullah yang berkini terus sampai ngarang kitab dan mudah-mudahan berharap nanti di hari kiamat benar-benar mendapat syafaatnya Allahumma. Salawat salam selain diaturkan kepada Kanjeng Nabi dan tidak lupa kepada para keluarga para keluarga yang mendukung Nabi untuk berjuang termasuk sahabatnya. Nah ini kitab Ukudulujan siapa keluarga ditafsiri ai ajba'ihi alal iman walau usotan yang dinamakan keluarga Nabi Muhammad ialah pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang mau iman kepadanya walaupun pernah maksiat walau usotan ya. Jadi definisi ahli itu ada dua yang tempat zakat keturunan Bani Hasim, keturunan Bani Abdul Muttalib tapi ya, lain pendapat ada yang mengatakan terbukti selain bab zakat orang yang mengikuti Nabi Muhammad alias mengikuti iman walaupun nopo pernah masih ya tapi apa ini anak iman ini turunannya Bani Hasim ya nek gak iman gak ikut ya gak jalani paham wasabihi selain sholawat salam
disampaikan kepada Rasulullah, keluarganya, dan mboten kesupen dengan sahabat. Sahabat ya termasuk orang yang mengikuti perjuangan Rasulullah. Wahumlan utawi sahabat, dan sahabat iku al-mujtami'a una wong kang padha kumpul kabeh binabiina kelawan nabi kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminina hale padha iman kabeh mukminina hale padha iman kabeh walau lahdatan lan senajan sedilu walau lahdatan lan senajan sedilu sing diarani sahabat definisi daripada sahabat wahum al-mujtami'una fi nabiyina Muhammad mukminina walau lahdatan orang yang pernah kumpul dengan Nabi Muhammad dan dinyatakan iman walaupun sebentar kepada dulu Kanjeng Nabi lu kayak kenal kayak kepedok ada Kanjeng Nabi menjing satu ya, kalau dia beriman itu namanya nama sahabat wahum al-mujtami'una fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminina walau lahdatan senajan apa sebentar al-a'immati piro-piro kang dadi pemimpin al-a'immati piro-piro kang dadi pemimpin ayu muqtada tegesi kang kinut soko bihim sahabat ayu muqtada tegesi kang kinut soko bihim sahabat fi umuriddin ing dalem piro-piro perkara agama asikoti biro-biro kang kenek dipercaya fiha ing dalem umur din fiha ing dalem umur din ini sekaligus sahabat bisa orang-orang yang bisa nampak dianggap dalam masalah agama dan semua sahabat ini bisa dipercaya ya, dalam masalah agama amma ba'du anakun utawi sa'use bismillahirrahmanirrahim lan sholawat salam alibak dal basmalah tegese ing dalem sakwise basmalah walhamdalah bilang hamdan wassalatu wassalam lan sholawat salam fahadihi moko utawi iki-iki kang hadir ing dalem ati ayo hadiratu tegese kang hadir dihi ing dalem ati musonek pengarang syara ujudu lujen sesudah beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim shalawat salam beliau mulai berkomentar apa isi hatinya diutarakan bahwasanya iku risalatun risalah faradihi iku risalatun risalah ayi kitabun tegese kitab sohirun kang ciri jidan kelawan ciri temenan jadi musonnya pengarang kita ya, apa yang ada dalam hatinya siapnya disampaikan bahwasannya kitab ini kitab kecil ya, muhimatun kan penting tapi walaupun kecil sangat penting muhzinatun kan misalnya menipuan bimari mati ya, kalau kita kok misalnya nang asli ya, jadi gak bisa nungkit bikin galau kita bikin galau menjadi pasi baru mau wetok ini masya Allah koyok koyok berat penting misalnya orang anak masih misalnya orang asik ya untuk orang anak melakukan kewajiban ini sih teman mau wetok untuk melakukan kewajibannya tadi tujuh istri sih teman tidak kok koyok ya kamu bisa melakukannya bikin kalau ya insya Allah boten ngelakoni ini kalau menjalan kafe kok buka kak Sina tuh seperti haji dan senengnya intinya kok buka lamonan si ngaji oke di kuang lanang sudah benar tadi kuang lanang sehingga boten jawab nek si ngaji yang istri benar-benar ngaji oke tadi istri yang soliha Allahumma amin kita pecirik jadi musuhnya tapi lima itu sangat penting rotak tuh menurut tension rotak tuh murut-murut insun ha ing risalah
Ani hadihi tegese utawi iki-iki risalah iku maksumatun tanten bagi iku maksumatun tanten bagi iki ala arba'ati fusulin ing atase papat pira-pira fasal ala arba'ati fusulin ing atase papat pira-pira fasal ay akhozin tegese pira-pira prinsi wa khotimah tinglan pungkasan khotimah penutupan wa khotimah tinglan pungkasan penutup kita kubur di janji mangke sekarang kali Syekh Muhammad jadi kita mangke terdiri atas empat fasal dan ditambah khotimah penutupan wajian utama khotimah iku makaran tuh kagukan ditutur okoma di ibadah di mamarin maedah ibarat ya ta'ala kukang kumantung okoma bil maksud dikawan pertorokan dimaksud wataan nazali kata al-liko lan koyok-koyok saat temennya mengkono-mengono ta'al-liko hubungan berkaitan iku ta'al-lukul rahiti ta'aluk kan yusuli bisa diki kelawan keterangan tangus disik bisa diki kelawan keterangan tangus disik wahualan utali ta'aluk iku atta'aluk uta'aluk min haisi takmil saking sekirane nyempurnakan waziadat utawdiri lan nambari penjelasan waziyadat tawfifi lan nambahi penjelasan di kitab ini terdiri atas empat pasal dan penutup penutup ini Pak Indiana Paul menyempurnakan keterangan yang di atas ya. Kesimpulannya Indiana Paul hubungannya karena keterangan-keterangan di atas dan untuk penyempurna ya, supaya tambah nampak jelas ijarat keikhlasnya al-faslu awal utawi fasal al-faslu utawi fasal al-awal bukan awal al-faslu utawi fasal al-awal bukan awal iku kita yang ikuku bisa ujati indelan dengan mohon hake bojo wadon bojo wadon alias nampak istri ya. Al-maslu utawi fasal al-awal bukan awal iku fitayani hukuki zaujati indalem terano hak-hake bojo wadon al-wajibati kan wajib ala zauji ing atase bojo lanang kitab obat niki terdiri atas empat fasal dan ditutup dengan khotimah. Pasal yang awal menjelaskan hak-hak seorang istri. Nek hari wong wadon berarti kewajiban seorang suami. Nek hari wong lanang kewajibane wong wedok. Nek hari wong wedok kewajibane biyen janda. Makanya dia kene buku-buku jauh jati al-wajibati al-jauji. Hak-hak pemetok yang wajib dipenuhi sang suami. Tadi pertama nerang kewajibannya pemanan sepapu lanang ibu selaku pemimpin di dalam keluar keluarga ya Allah monggo judulnya anak pulau kuatkan santri-santri wati kuatkan judulnya lanang sing tanggung jawab ahli jaduh kewawuna alam nisa ya. Jadi ini nggih kewajibane wong lanang ya wong lanang kudu loro wis gak apa-apa jane kudu sampeyan gak kewajibane sing ngaji bubut kok sampeyan tok kali istri jane kudu sampeyan kudu no kita tapi sing sopan ya. Ini lho mas, kalau pengen ngaji obat ini lho, ini lho mak, di obat ini pasal yang pertama pasal yang pertama menerangkan kewajiban.
kewajiban suami kepada istri alias hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Hukuku zaujati al-wajibati ala zaujati. Ya, fase pertama. Jadi global nanti dibagi mana? Fase pertama, dibagi kedua sampai keempat. Jadi disebutkan secara global dulu ya, offline kewajiban orang-orang mengkompetisi alias istri yang wajib dipenuhi suami wahia langutawi hukukul zaujati al-wajibati ala zauj sampai hukukul zaujati yang cukup nah hati mengetuk yang berarti kewajiban orang-orang wahia langutawi hukukul zaujati iku husnu usrati baguse sesrawungan. Nomor siji kewajibane wong lanang alias hak seorang istri yang wajib diberi suami. Nomor satu wong lanang kudu apik cara bergaul nomor wedok dalam segi nomor mau ngomong ya sing enak kata ini masa Allah sesampai langit bilang zaman-zaman berminat jadi ini masa Allah kau sokak nulis di orang yang disirangkan di opon ngelahir masih oleh seminggu tak belum diajak tidur di korok ini kan gak kusuh-kusuh kakek mau langan nek ngomong nanggung wedok sakal gitu. Nah, umat-umatan melakoni kewajiban ya, sesuai kitab kudu usul usro ya, cara bergaul nampak wedok simpati supaya jago kehalangan bisa ya, gak bisa nampak jumlah bisa nanya senang ya, terus mandir dengan kata-kata yang menyenangkan sang istri. Kalau ngapunten kalau tidak dibali yang tak dibali j dibali maknuni, ya. Tapi ya suami yang butuh maknuni bukan berarti maknuni. Tapi sayang alhamdulillah, ya. Kau ina wong lanang pertama kewajiban wong wedok khusnul khusroh, ya. Kau pas nemen wong wedok sing apik tanda tanda ina wong wedok, ya. Makanya Kanjeng Nabi dawuh ma'af romansa ilal karib wa ma'ahal nabuna ilal wajib polanan gak diarani mulia nek gak iso mulia nomor wedok lan Gusti Allah gak iso ngarani polanan mulia nek boten saged mulia nomor wedok sebaliknya wong lanang wama ahana huna ilana wong lanang diarani wong lanang ino nek senengane menghina sang istri nek mulia no wong wedok diarani wong lanang sing mulia nek senengane menghina meremehkan sang istri diarani lanang sing rendah lanang sing hina ya maka perempuan bisa dilongkari wama ahana huna ilana bisa berani mulia, ngomongan bisa mulia namun metok sekali deh ngomongan berani hina dan seneng aja meremehkan dan menghina orang istri dia tidak memuliakan ya, kebuka bojo bayangkan kita di bongsi karim orang-orang yang bisa memuliakan atau suami-suami yang bisa memuliakan istri ya Allah rumah amin ya Allah wa mu'natu zaujati lan nafakoi bojo ngomongan kewajiban nafakoi wong wedok boten sing wajib nafkahi sang suami sesuai kemampuannya wa mahruha lan mahare zaujah wong lanang nek rabi wajib ngekeki mas kawin mahar nggih mas kawin ana siji gratis api-api wong wedok niku wong wedok sing njaluk mas kawin gitu tapi boten kerapaken tiyang jalur saiki umume kene pinten nggih wa mahruha lan mas kawine napa zaujah wong lanang kewajiban nek mas kawin
Wawasmulan diri. Mana ini yang punya suami lebih dari satu? Ya. Terus buka-buka sama yang cari tujuh sijian. Jadi ini ya sebenarnya kan jeng Nabi, tapi daripada gak kuat ya lo sijian, Nabi buat kaya lemah di selama tenang ya. Nah ini yang jadi kita ini di Quran Allah. Kondiku atau balaku minangisa imas nawan sulas apa lupa yang jalan oleh Nabi. Kenapa lebih dari satu? Kita orang apa? Perempuan mudah-mudahan satu aja. Allahumma amin. Ini bojone tau ngelanang kok bojone lebih dari satu. Ini kewajiban diri. Harus adil dalam berdiri. Semua orang ini kudu adil. Watak ilmu halan ulangi zaljah. Kewajibannya ngelanang nanggung wedok mana kudu mendidik mulang bojo wadoni. Maling barang tak kajutang butuh sopo selja ilahi maring ma bayane nyumpul dino ibadah disanding biro-biro berdune ibadah nyumpul dino ibadah disanding biro-biro berdune ibadah wasunaniha dan sunah-sunah ibadah walau bayu muhakadatin lansenajan sunah bayu muhakad wani malang saking barang ya ta'alaku kan kumatun okoma bilhaiti kelawan masalah hek wani wujubi to'akihi lansaking wajibe to'ak zawad wamin wujubi wamin wujubi to'adihi lan saking wajibe to'adza bima indalam barang lain sakang ura ono opo ma ura ono ikuti maksiate lawan maksiat wajibannya suami terhadap istri terusnya wajib murui wajib mulang wajib dikit sing wajib. Mulang masalah apa? Mulang masalah perkara yang dibutuhkan wedok, baik itu wajib atau sunnah. Sembayang sing wedok ya apa? Ini poso ya wedok ya apa? Niku wong lanang nek wong wedok kudu sakit wajib murungi. Bahkan boten wajib tok sunnah e kudu diajak. Ono sunah badia kopiya, ono poso sunah, sunah-sunah semuanya. Ini wong lanang kudu murni sing estri. Bahkan nek kene terus e walau belum akan takdir muakkad dan tim senajan sunah belum muakkad. Terus napa terus ini? Wa mimma ya ta'arafu bil haidi. Wong lanang kudu ngurut wong wedok sing hubungan kali masalah hae. Nggih, lan iki nek bojone gak tau ngaji lho kae iso iki nek arep podo. Lah nek wong lanang gak mampu, ya kudu didelok guru. Tetep di wong padha saken napa guru sing wedok masalah kewajiban ibadah, sunah-sunah ibadah masalah kek gak paham. Nggih, sing lanang gak nuruti, gak iso gak ngendel nang guru, sing lanang dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amalnya. Amin. Nggih. Terus lanang kudu napa ngandani masalah kewajiban taati wedok lanang. Nggih. Bima laisa bimaksiatin. Nggih. Jadi sampai nanti istri bujuk ya ya apa wajib to'at nanggok lanang selain maksiat. Al-Faslusani utawi fasol tangkar kengkini Al-Faslu utawi fasol asani tangkar kengkini number 2 number 2 tadi number 1 gila cekak ngantuk ya semari biru mosok ngantuk bapak namu so ini ibadah ini tunggu tapi pencelali wahamalu mudong ampun ngaji ganjarannya di kelmu aku tak turu aku gak kasih poso turu ini mau poso ibadah loh kok tambah lagi
sebagai amal baik wa amalu umudol ampun wa ikul bergani wa poso wa suntuhu tasbih hatun lu apa wa suntuhu tasbih hatun gak turu tapi meneng gak melakukan amal kebaikan lu meneng tok gak turu nek turu ibadah gak turu jid menenge ibadah koyok mencotas tasbih digawe ngaji Masya Allah sekolah-sekolah sedikit teman-teman bisa taruh-taruh dan jalan ya rumput tak dulu ngajarin kecil pemanen ya misalnya ya Masya Allah pemanen bulan kok koso ya Allah buka-buka oleh baru kayak bulan koso ya Allah Allahumma amin ya sebuka-buka sehingga nampo panjang-panjang al-makuta khususnya umumnya setuan yang berada di skala penjuru mengikuti ya mengikuti di luar kemampuan kata yang kita lakukan itu di ketahanan al-fasru utawi fasru aswani kamar ini ikuti bayani kukubi zauji enggal merangu hak-hakai kecurangan al-wajibati kam wajib ala zaujati ing atasi kecurangan neng kata ego jualana iku kewajiban ego jual waktu kalau haknya suami itu kewajibannya sang istri neng kuku zaujati kata ego jual teman kewajibannya suami sak mange kata ego suami kewajibannya istri payatake wajian utami kuku zauji kalau wajibannya ala zauja Ikuto aku zauji nurut to'at nan bujulana natuti bujulana taat kepada suami ya. Wajiban istri jadi aku dulu apa sih temen nih ini wajiban real jadi ini rumah tangga ini rapi, ini nikah wajiban sampean terhadap suami yang pertama to'at pokok sembahuan itu toh, ya kecuali nopo masih ya, jadi loh ya, cuman kucingnya nopo itu nurut jange, ya. Fibai masih ya, ini betul saya fibai masih ya, kan enggal liane masih ya, fibai masih ya, kan enggal liane masih ya. Waktu nur wasyaroh dan kabusnya sesalungan, ya. Kau kali pelanang mani, pemerta tanda tanduk e cara bergaul bersikap mengulanang sing sae nek sakit nang suami de boso, deh kau lagi lagi wan, nada layan nanti udah tanda intinya ya apa caranya tadi istri suami kau, kau lagi ada lanang mengulanang gitu, kau lagi lagi wan yo kemana ada pondok, deh. Perwujudan istri solihah, perwujudan ilmu nesamen jarani manfaat jadi nek rumah tangga bisa menjadi istri solihah. Wujud ilmu manfaat, ya? Kalau mengelanan tak boleh nyelasuan. Wujud sih saya nanggung. Mendoakan nangulanan esok kosong, nyenengno nangulanan. Batas limu nasihat nasano awak dewine zaujah lazimat zauj. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Wis payah iki. Napa tiba ulangan pun nikah wis iku kabeh bagi ulangan. Nggih, omah itu nomor siji bojo. Tapi ya tetap harus di rumah nggih mengwedok itu oleh istri namun siji ialah sang suami atas itu nasihat lagi kewajiban yang wedok memasrahkan diri sepenuhnya kepada sang suami ya Allah mau tanggil ya wani lagi ya bukan dimasrahkan wani lagi dimantu baiki lana tepi oman soalnya senengannya nonggo nggih memulih memelihara rumah. Ya, pola esing lanang kewajiban nafkah, nafkah mestinya bergaya metu. Si
sing kewajiban nek omah wong wedok otomatis anake sing sering kepethuk ambek ibu ambek bapak kira apa badan. Makanya ibu anak itu tinggal di tua, makanya wajib kewajiban menetap di rumah, artinya menghindari rumah, boleh keluar kalau ada kepentingan. Ya, nanti bilang ngomong, tujuan ini tak senang ngomong, boleh nombok, orang asing di rumah, masih di kepingin ini, intinya tidak sampai menggerakkan sang suami. Oh, apa itu loh, kuat, tapi jadi antara-antara nombok. Ya, kepingin ini, potong boleh ini, paling kepingin, paling menggerakkan suami. Sesuai juga betul-betul gak kuat nangis paling mati. Aku bilang ya, udah ini berhasil nanti berarti maksudnya dokong mantap, wow, tenang lapor di hotel. Yang boleh keluar kalau ada kepentingan, ya. Karena jadi anaknya si temen tinggal tujuh nih nopo. Ibu kali gak enak bakal menjoko, ibu anaknya di mau senapi, didik senapi. Makanya, enten nopo. Keterangan al-umum madrasatul ula. Ya, al-umum madrasatul ula. Pak ulang orang dulu ula anak ulang. Ya, al-umum utawi ibu-ibu madrasatul ula sekolahan sing pertama kali. Bisa mengenal sekolah pertama kali dari ibu. Pinter mboten anak mereka iki teko ibu. Olah ke sing napa? Nyusul ini berperan dengan bapak ibu guys yang mau menggunakan anak ibu ini apa badan? Nah, sama jangin al-umum madrasatul ula ibu itu pekerjaan awal kami anak yang bisa mendidik anak ya, yeah. Mudah-mudahan tadi ibu temenan sing apik ya, yeah. Ibu sing apik al-umum madrasatul ula ya, yeah. Kau yang nombor, kata senangannya nombor yeah. Nombor, kalau mana next nombor is this way merasa ngomong singgah enggak intinya kami nopo jika sapi merat no sebuah suan kok ada nopo menunggu toko mati ono ae wasianatu nasihalan ngerakso awak di Weneza uja mil antuti asangin yento mil antuti asangin yento demek firosahu ing lemeke zaud sapa gayuhu liyane zaud maksudnya cok santi ya? Menjaga diri ya? Menjaga diri hati-hati ini ya? Menjaga kehormatan jangan sampai memberi kesempatan ranjangnya dijamah oleh lelaki lain tak mau bilangin menjalani ya? Wal ikhtijab bulan gawe aling-aling andu yati ajnabiye saking peningale wong lanang liya disaiken maring suci-suci nimbadaniha saking badane zauja walau wajahiha lan senajan wajahe zauja wakau kainaran efek-efek dorone zauja intinya harus menutup aurat ini kepada lelaki lain. Apa mana zaman saat ini? Sekarang karena ini nih cek tak sampai, nopo selingku keluarga itu tadi berantakan. Untuk awal cek tak dibela orang dia. Bahkan sebagian pendapat, walau masih ada bakal faida, walaupun nopo wajar dan kedua telapak tangan, ini saking penting. Lah kok itu selingkuh-selingkuh asalnya kan sama kepencet gimana apa badan? Terus ya kepencet tuh dikura aduh bodinya ya, terus dibudok-budok akhirnya termasuk sakit walaupun badan awal ya. Sekarang banyak nopo digital-digital HP-HP nah sekiranya di telepon ngomongan dia ya coron jawabnya ojo sing dadek no orang kepencet ya kata tekan apa ini keluarga ini benar-benar harmonis buatan apa terganggu alias buatan berantakan ya kewajibannya mau wedok untuk nutup aurat saking mau anak dia izinan jurung krono utawi ningali izinan jurung krono utawi ningali ilai imam alim wajib hawa kapaina iku haram mun haram
walau ma'an kifati syahwati, menjadi keterangan ini. Walau ma'an kifati syahwati, lan senajan setani sepine syahwat, walau dinati lan fitnah. Tapi sebagian ulama mengatakan kecuali wajah dan sekitar telapak tangan mereka tidak syahwat. Ya, malah pendapat yang dengan tradisi ini ya Allah. Selain wajah kali telapak. Telapak. Oke, ini nak wajah yang betul. Kita tengok mana dia berjuta dan mungkin. Ini nanti lagi makaramu lalu mandi pasien buat lapisan. Wajar kamu talapak dia. Lan tinggal nyobrene, lan tinggal nyobrene zauja, lamu narik zau, lima kelawan garam, pokok hajati ing dalem sak dibure kebutuhan. Walau ani matan senajan merosoko zauja, kudro tahu ing kuasane zauj, alaihi ing atasnya iman, ya Allah, amin. Wajibane wong wedok yang istri tidak boleh nuntut ya, kepada suami melebihi kebutuhan ya, melebihi kebutuhan ya. Nah, tadi istri yang matri tadi orang mesok senari nerima. Nah, kebutuhannya dipenuhi lah, pokoknya selangan penuhi terus selangan sabar nikmat kok ya. Jelok kebutuhan selangan kok sejelok tombol. Oke, nek rumah tangga dengan ini lah kemampuannya senja, senja loh, masuk jelok tombok berantakan nih. Lama kan jelok tombok semenang dan jelok tombok sing kehidupannya di kayak Gusti Allah lebih surga dan kepada sampean supaya sampean menjadi orang yang pandai bersyukur dan bisa mensyukuri nikmat Allah. Paham? Undur manhua asfalamin. Lihatlah orang yang di bawah kamu masalah nikmat. Walatan berilah mangkau kaum bahwa ajdaru Allah ajdaru nikmat Allah nilai. Ini hadis yang jenabi. Dulu awang sing luwih nyesor keinginan pangeran. Ojo dulu awang sing luwih nyukur supaya awak buka ngeremeno nikmate Gusti Allah. Lebih-lebih yang di pojok wajiban sampean tidak boleh menuntut melebihi kebutuhan. Apa mana? Di luar batas kemampuan sang suami. Wong wedok menuntut nang wong lanang di atas atau melebihi kemampuan sing lanang sing lanang gak mampu. Wong wedok menuntut. Oh, muka-muka manfaat mungkin ya rumah tangga. Wataan kukuhan wata aku buhalan ngerksoe zauja antana ulima saking merkoleh barang yak si buhu kan nyambut gaya sopo jauh buin minang mani saking pondo al harami kan haram wajibane wong wedok kudu ngati-ngati kudu joko namun warna ojo sampi nyambut gaya ini dikunoko dengan jalan haram ojo sampai ya, harta yang dihasilkan sang suami dari hasil haram boleh dipangan anak ikan dek derai ngalir dengan anak ik anak jadi anak nak dunia jadi hasil berusaha nek hasil yang bergaya halal insya Allah betul juga ini anak kita bisa jadi reksin soleh aktivitasnya. Ini tapi saya selalu istri jadi joko ujung nanti yang bergaya sengelangan itu gitu loh yang bergaya haram kok haram nek haram bisa mencegah ini butuh iso nyegah lagi halal mek kepingin haram angke pesawat yang dari halal dok nak bilang dari pun nantos walaupun sedikit nek halal insya Allah barokah wajibannya sampai yang selaku seorang istri ih melok joko saking nopo hasil menyambut gawe suami ojo sampe hasilnya dari nopo barang haram ada muka di pihak wajibane maleh ya penetung dhewe mulai awal mana nopo kira wah ada muka di pihak
lan ora ana negara ing Zauja ala haidina ing atase hati Zauja wujudan ing dalem wujude pekoe wangkito anlan suci. Kewajiban untuk mana gak oleh goro masalahnya. Masalahnya kok goro lo bisa jadi sampai turun rumah tangga. Kadang-kadang mau wetek itu jadi ya nopo. Apa sih dosen sensor sih tiga 17 ke atas. Nopo tadi di terang mau wetek pak gue kewajiban gak oleh goro masalahnya baik dalam datangnya dan sucinya. Masalahnya nopo kadang mau wetek itu nak nopo. Mari kita nanggai pekel, moro-moro. Maaf, ya? Si suami mengajak, goro. Pekel, aku kari mas. Padahal bukan pre, ini bukan ansal ke dosa. Ya? Menunggu, saya gak mau ngomong jadi terus suci. Ansal baik dalam nopo. Mulai head dan sucinya harus jujur. Seorang istri gak boleh nopo. Boleh masalah goro dalam masalah pepepek kali suci ini terhadap suami harus jujur nekhek jadi warahek nekhek suci jadi warasuh suci al-fasusalis wa'amu alam disana al-fasusalis. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.